Kembali lagi dalam Bikisan Sukan Si 2013. Okey, seperti yang saya janji tadi, sebelum kita berehat, kita kata kita nak bawa anda penonton bersama dengan Akhbar Sari. Yang hari ini, dia kata kat saya, dia kata dia nak bawa kita pergi tempat peranginan. Cuacanya sejuk katanya. Tapi kalau macam Akhbar, sejuk tak sejuk pun sama aja kan. Tak ada beza pun. Jadi tanpa membuang masa, ayuh kita ikut Akhbar. Ke mana lokasinya? Akhbar saja yang punya jawapannya. Oi, senangnya dalam hati tet 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 kalau dapat duduk sini seperti dunia anak yang punya. Hari ini memang cukup bertuah dalam hidup Akhbar sepanjang berada di Myanmar. Hari ini Akhbar jumpa tempat paling best untuk menginap dan juga bersiasia. Di mana? Di Mount Pleasant. Oh, memang terbaik. Kejap lagi kita tengok pemandangannya. Sabo, sabo. Sebelum ni Hafiz Rahmat dah cerita pasal hotel yang terdapat di Hotel Zone. Tapi kini di luar kawasan Hotel Zone, di Mount Pleasant. Hotel Mount Pleasant. Memang udara cukup nyaman. Nak naik kat sini tadi, jalan berliku, pemandangan menghijau, udara yang segar, yang sejuk. Ku tertarik, kau memang cantik. Macam itulah. Ha, di sini sebenarnya juga adalah merupakan hotel penginapan kepada atlet-atlet basikal, acara BMX, acara cross country dan sebagainya. Atlet Malaysia juga tinggal di sini. Pakej dia memang cukup menarik. Dia bukan macam hotel-hotel biasa kerana dia terletak di kawasan tanah tinggi. Tak percaya? Itu dia pemandangan. Dari sini, Akhbar boleh nampak tasik yang luas. Kaki langit yang begitu indah dengan cuaca sebegini. Akhbar boleh nampak, itu dia, Hafiz Rahmat sedang berjalan-jalan di IBC dengan tugasan seharian. Tetapi Akhbar kat sini, memang best. Kita nak tahu sebenarnya, apa lagi pakej-pakej menarik di sini. Akhbar dah rasa tak macam duduk Myanmar dah. Akhbar dah rasa macam villa yang menarik. Nah itu. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temasya yang gemilang. Ya, ada kapal terbang. Siapa itu? Suasana meriang termetri di hatiku. You jump, I jump. Titanic, mantap! Perjalanan jauh tak ku rasa. Yahoo! Memang best lah Hotel Mount Pleasant ni. Ini antara kemudahan yang disediakan jambatan gantung untuk menghubungkan bahagian yang di sebelah sana, bahagian utama ke bahagian sini. Di tempat ada swimming pool dan juga ada menara Mount Pleasant. Okey. Tempat penginapan ataupun bilik-bilik yang disediakan di sini dibahagikan kepada beberapa kategori. Ada yang kategori paling mahal. Akhbar sempat tengok tadi harganya untuk semalam saja penginapan $800 Amerika untuk satu malam. Tapi ada private pool. Oh, kalau bawa family memang tak keluar bilik. Yang kedua, ada juga villa-villa yang biasa, eksklusif dan juga superior. Harga-harganya semua memang menarik sesuai dengan tempat ini. Perjalanannya daripada jarak perjalanan daripada bandar utama Naypyidaw kira-kira 20 minit. Kalau dari airport lebih kurang 50 minit ke 1 jam untuk sampai di sini. Akhbar sebenarnya tak banyak lagi tengok tempat-tempat lain dekat sini. Akhbar nak kena jelajah, nak tengok apa lagi kemudahan. Dengan cerita ada padang golf. Tapi bila meniti di jambatan ni, Akhbar teringat satu lagu. Berdegup jantungku meniti titian usang. Kena headbanging sikit. Hitam putih kelabu
Aku dah lupa lirik sebenarnya. Kalaulah ditakdirkan saya datang ke Myanmar, ke Naypyidaw buat kali yang kedua, saya akan memilih pasti untuk tinggal di Hotel Mount Pleasant. Suasananya memang cukup mendamaikan. Kata orang tak payah keluar bilik kerana kat sini saja dah cukup untuk kita merasai pengalaman cukup indah. Jadi dengan itu, penerbit saya dah bayar harga bilik untuk 3 hari 2 malam tidur tanpa bangun. Tengok muka ni, selamba kan? Hafizal, teruskan dengan laporan anda. Hotel yang Hafizal pergi tak best. Saya dah ready nak tidur. Jacuzzi ada dalam bilik. Karaoke pun ada. Makanan pun sedap. Oh, indahnya. Indahnya pengalamanku di sini. Itu lagu siapa leh? Aku pun tak tahu. Berlari berkejaran, lupakan segala duka. Amboi, menyanyi. Jangan tak menyanyi. Di taman, awak sukalah akbar. Tempat sejuklah. Saya ni tempat panas. Tapi redutlah, alhamdulillah. Jadi demikian tadi berakhirnya pengorbanan, perjuangan atlet negara untuk hari ini. Kita harapkan hari-hari esok pastinya akan memberikan sesuatu yang lebih bermakna. Khususnya yang pentingnya nak capai sasaran 40 peringkat emas. Jadi nak tengok sasaran itu tercapai tak capai, anda kenalah tengok. Mana lagi? Astro Arena lah, seluruh 801. Jadi insyaAllah esok kita akan kembali lagi dalam Bingkisan Sukan C 2013. Dari saya, Hafizal Ahmad, majulah sukan untuk negara.